Nah, di sini ada sop kambingnya juga, Besti. Kalau kita lihat di sop kambingnya, dagingnya tuh gede-gede banget. Yes, ya, betul banget tuh. Kalian masih bisa lihat teksturnya masih ada merah-merahnya dikit dari kambingnya ya. Betul. Nah, ini lihat dong, daging. Dagingnya tuh sebesar sop buntut gitu ya, ada gede-gede kayak sop iga gitu loh. Kita coba kuahnya kayaknya gurih. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, enak banget, enak banget, enak banget. Parah. Aku suka banget sama kuahnya nih. Ini harus disatuin sama si lontong. Kita makan bareng sama lontongnya. Favorit di sini itu sate kambing sama sop kambingnya. Tapi sate kambingnya aku makan endol, tapi yang ini rasanya juara. Dagingnya juga super lembut loh ini. Ada sumsumnya juga. Kelihatan enggak sih sumsumnya? Kecerok banget. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town. Ternyata super lembut loh ini. Suka banget Besti, I love sama dagingnya teh. Aku suka banget sama dagingnya, pengen makan dagingnya, pure daging sama kuahnya tuh. Pengen rasain sop kambing Pak Rahmat gitu loh. Gak cuma satenya aja, Teteh dan Bara juga pesen sop kambingnya yang juara. Aduh, daging kambing yang lagi berenang manja bersama kuah kaldunya yang super endul bener-bener harum Besti. Ini sih gak usah diraguin lagi rasanya. Wow Besti, coba lihat. Bener-bener ya, ini sop kambing bikin aku falling in love. Yes. Cinta banget sama si sop kambing ini, endes. Gurihnya dapet. Wow. Daging kambingnya banyak, yes, dan juga empuk. Yes. Setelah diracik, pedasnya juga juara. Dan ini, kalian bisa lihat kan dagingnya tuh super tebal tapi super lembut. Mantap. Full daging semua. Ngaku deh Besti, kalian pasti ngiler kan ngeliat Tete dan Bara grogot dagingnya. Daripada makin penasaran, mendingan langsung sini aja Besti.